Halo guys, selamat datang kembali di channel Keroxeno The NFT Gamer. Di video kali ini gue akan bahas salah satu gameplay yang menarik dari game Crypto Golf Impact guys. Ya, gue udah mainin game ini selama 5 hari dan gue udah dapetin kurang lebih 50 kristal atau setara dengan 10 dolar kali ya. Nah, kebetulan nih gameplaynya Crypto Golf ini cukup beragam ya guys. Ada 4 macam yang sudah disediakan dan ada 3 yang sudah bisa dimainkan. Kalau kemarin gua udah bikin video tentang gameplay yang tour, kemudian gua juga udah bikin video yang long drive. Nah, pada kesempatan kali ini gua akan bikin video tentang gameplay yang ketiga, yaitu Putting Challenge. Oke, nah sebelum kita masuk ke gameplaynya, gue akan bahas dulu penjelasannya yang ada di dalam roadmap. Oke guys, ini dia Putting Challenge. Overcome the challenge of putting under various situation. Putting Challenge put your precision and calculation to test. Jadi Putting Challenge ini akan ngetes kita bagus atau tidak ketika kita langsung mau memasukkan bola ke dalam lubang atau hole ya guys ya. In Putting Challenge, player must put with part of the putting guide hidden from view. Jadi ketika kita memasukkan bola ke dalam goalnya itu, ke dalam lubangnya itu, penunjuk arahnya nggak bakal dikasih tahu guys. Jadi nggak ada arah penunjuknya yang biasa kita dapetin kalau kita main game biasa. Maka it requires players to predict how the ball will roll across the field. Jadi itu membutuhkan kita para pemain untuk memprediksi secara manual guys, bolanya bisa langsung masuk bola langsung lubang atau tidak. Nah, you get only one shot at putting challenge and each successful put gives you another shot for free. Nah, kita tuh dikasih satu kesempatan untuk berhasil ya guys ya. Dan setiap kali berhasil, kita akan naik level ke level-level berikutnya. If you fail to sink the ball, you must wait until that round of competition ends and another one begins. Jadi, putting challenge ini akan diadakan berkala ya guys. Jadi, kalau kita gagal, kita harus menunggu next season untuk bisa maininnya. Nah, ini beberapa levelnya, level 1, 2, 3, dan sampai 5, kita dapat kurang lebih, gua itu ada 200 gem ya guys ya. Lumayan nih kalau kita menang. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita mainkan aja, karena ini Putting Challenge yang season ini udah mau habis guys. Jadi gua sengaja bikin videonya agak mepet karena gua juga mau lagi mempelajarinya. Oke, ini lagi habis, langsung kita mainin aja guys. Gua belum latihan untuk memainkan game ini, memainkan Putting Challenge ini. Moga-moga berhasil karena kita cuma punya satu kesempatan. Oke, lihat tuh, kita cuma punya satu kesempatan. Semoga aja kita bisa dapetin 1000. Ini mah langsung beli ini ya, hadiah kita nih kalau menang ya. 9 yard. Nggak ada penunjuk arah, nggak ada apapun. Jadi cuma ada ini ya. Langsung gagal guys, ternyata gue gak masukin sama sekali. Oh my god, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Gue gagal mendapatkan hadiah apapun dari Putting Challenge ini. Padahal kalau dapat itu cukup lumayan ya guys ya. Kalau dapat gue bisa beli golf club yang lagi gue incer. Kebetulan dikit lagi gue menang, ini golf club yang mau gue incer. Nah, ini golf club yang gue incer harganya 225 gem ya. Gue mau beli ini, kenapa? Karena klub gue atau golf club gue itu belum ada yang send ya. Ini tentang golf club ini akan gue bahas di video berikutnya guys. Nah, pastikan kamu subscribe dan komen kalau kamu juga mainin game ini. Dan kalau ada pertanyaan atau ada saran gimana biar gue bisa naik rank guys, karena saat ini ranking gue itu jauh banget ya. Ini di kisaran globalnya 2000-an. Wow. Ini tadi saya nemu orang Indonesia yang di Twitter itu dia mencapai rank 31 global ya. Dan moga-moga aja kita bisa lanjut bermain game ini sampai finish.
karena gue membaca juga NFT-nya di game ini tuh menarik ya guys ya. Ada rumor bahwa NFT-nya adalah berbentuk golf club atau tongkat-tongkat yang ini bisa kita jual, tetapi untuk kepastiannya kita masih menunggu kabar. Oke, thank you sudah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.